Ojek. Mas Gede. Wih, semangat banget nih ojeknya. Jangan lupa sarapan. Belum, Mas. Belum sarapan? Belum mau ngojek. Oh, mau kemana ini? Ini Mas Ferdi, mau ketemuan sama orang yang beli HP saya. Nih tuh, udah saya bungkus lagi tuh, masukin kotaknya. Alhamdulillah, udah laku. Alhamdulillah, udah. Wah. Kalau Mas Ferdi mau kemana? Saya mau nyetor duit, Bang, hasil dagangan. Masya Allah, alhamdulillah banyak, Bang. Oh, kalau duit jangan dikeluarin, ntar ada orang jahat liat, bahaya. Saya mau orang baik, bukan orang jahat. Oh iya. Yaudah, emang. Ya. Banyak juga sih emang. Cak mana Cak? Belum datang. Udah sarapan Mas? Udah. Nah, mesti sarapannya nggak bergizi. Ini bergizi toh Cip, Cip. Oh bergizi kok lemes banget Mas aja ini. Mau aku masih diem-dieman sama Rinjani yuk. Diem-dieman gimana? Diem-dieman begini lah, nggak ngomong. Kabeh wong yo tau ae. Diem-dieman lu gak ngomong makane iki. Tau yo pake nanya lu bekah beku lagi. Lah iya gue. Aduh kowe iki. Diem-dieman iki ngopo lu? Jadi begini. Sing kene. Kalau di... Loh. Rinjaninya sudah pergi, Le. Malah guyu lo. Itu namanya bukan diem-dieman, tapi didiemin. Ngeledek gue tak balikin ning Semarang lo, Cep. Ojo to, jung guyon. Guyon lah, lagian kamu sehat terus lo, Mas. Baik-baikin Mbak Rinjaninya. Iya, ya tahu, enggak usah ngasih tahu. Nah, gitu dong. Usaha nelfon Mbak Rinjani kan? Telepon Ojak. Bang, berantemnya sama Mbak Rinjani yang ditelepon Bang Ojak ini. Halo? Ya ampun. Sini. Dah, elah. Ya, lama amat sih lu ngangkat teleponnya, lagi tidur lu. Kagak, udah bangun, lagi di jalan. Tidur di jalan lu. Naik motor, lagi di jalan. Apaan? Ini apa namanya, ada yang nanyain HP nih. Dibatalin aja. Kenapa? Ini si Denok, jualin di internet, terus langsung laku. Lu sih kelamaan, gak ada gunanya lu jadi temen. Bel Gedes lu. Buang-buang pulsa toh. Apa meneh? Ojang, HP-nya udah laku, jualin sama Denok. Bagus toh yo. Bagus apa, aku gak dapat komisi toh. Namanya belum rezeki. Nah, terus belum rezeki-rezeki ku kapan? Sabar, nanti juga nongol. Weh, ini rezekiku nongol ya. Ojek dong, Mas. Ayo, rezekiku nongol. Jatahku. Ya, bisa jatahmu, katanya rezekinya nongol. Nongol, tapi nanti saya jatahku. Ada yang nongol, tapi bukan rezekiku. Apa? Rezekimu, apa? Tapi tapi kira ada yang nongol ini apa? Aduh.
Bang, cuy, terusin aja cuy. Kalau perlu nyambut aku biasa aja, santai. Ih, GR lu, orang ngomong sendok. Mas John, mau makan di sini apa buat go barefoot? Makan di sini dong. Mau pakai apa? Ikan ada? Ada. Ayam goreng ada? Ada. Lu mau makan pakai ikan atau ayam? Goreng. Halo guys, pagi-pagi waktunya buka Rondrian cek. Eh coy, makanan aku udah apa belum? Udah diambilin, Mas John mau kemana? Aku mau pergi sebentar dulu. Makanan lu tuh gimana? Simpan di kulkas atau freezer aja deh. Lu sangen es batu, hei, John. Setelah dibuka, jangan lupa untuk disapu agar bersih. Setelah itu, semprot disinfektan di sekitar rondrian. Habis itu, kerjain cucian dan tunggu pelanggan. Sudah dulu ya, nanti aku sambung lagi. Dadah! Mau cek, Mbak? Enggak, lagi nunggu gober. Nunggu kuper di pangkalan. Mana pangkalan ojek? Ini. Oh. Oh, doang lagi. Mas. Kenapa, cuy? Gober kan? Iya. Gober quick dong. Waduh, kayaknya nggak bisa, cuy. Kamu mendingan naik ojek yang lagi mangkal aja tuh. Lihat, kasihan mukanya. Kayaknya dari muka-mukanya sih lesu banget. Dari pagi belum dapat penumpang kali ya. Beda sama aku. Kalau aku kan ini begitu naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Kadang naik 2 orang, turun 3 orang. Pokoknya rame banget kalau aku. Beda sama ya. Iya, nggak usah dijelasin. Pur, ini Pur aku kasih rezeki lo, Pur. Ayo, Pur. Bilang apa, Pur? Makasih, Mas John, gitu ya. Ya, makasih. Ngocek nggak? Ya udah, ayo anterin. Makasih ya, John. Boleh kakak, laundrynya kakak. Boleh dong. Kakak mau ambil ya? Ambil apa? Laundryan. Aku maunya ambil hati kamu. Canda. Aku mau laundry jaket. Boleh kakak, ada sama siapa kak? Atas nama siapa kan? Aku udah ketemu kamu 3 hari yang lalu, udah follow sosmed kamu juga. Yang furu mesej aku banyak kakak. Makanya kenalan dong, tak kenal kan maka tak sayang. Kenalin, aku Jono. Keiko. Ada apa kakak? Wangi. Iya, setiap hari pegang deterjen. Oh. Sabun. Saya udah pelan tadi, orang dia yang nabrak. Sakit banget nih, kaki gue. Sabar. Nih Pak, udah sekalian sama charger sama kotaknya juga. Oh iya. Ya. Saya buka dulu ya.
Silakan, Pak. Loh, kok bunyi? Lah, SIM card-nya, Pak. Kartunya belum saya copotin. Halo, Nok. Enggak kenapa-napa kan, Bang? Enggak kenapa-napa gimana? Jelas-jelas tangannya mah patah. Loh, tadi kayaknya kakinya yang sakit ya, bukan tangannya. Tadi, tangan sama kakinya yang patah. Tadi kemarin suka murut. Orang tadi biasa aja kayaknya nggak sampai susah jalan begitu. Tadi pas kita gotong tuh orangnya kagak bisa jalan. Bapak harus ganti tuh biaya berobatnya. Bener tuh. Kita apa sampai guling-gulingan gitu. Nggak kasihan. Ini uangnya Bang Ojak. Gue lah pakai diamplopin segala kayak mau kondangan, Pak. Biar kelihatan rapi aja. Iya. Ini saya hitung ya. Nggak percaya ya? Bukan nggak percaya, takut kelebihan. Ntar saya balik lagi ke sini. Tuh, kan? Kelebihan. Pas. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya laku juga nih handphone. Gue mau beliin Boy pesawat lah, 3 juta.